mengakui sudah mulai menjalani kemoterapi usai divonis mengidap kanker payudara. Ada perubahan fisik yang bisa dilihat langsung dari Nunung setelah dia menjalani kemoterapi. Namun, dia bersyukur kondisinya baik-baik saja dan masih bisa bekerja. Kemoterapi ini sendiri akan dilakukan sekitar 4 atau 6 kali. Semua tergantung pada ukuran benjolan di payudaranya. Jika dalam 4 kali kemoterapi benjolan sudah mengecil, maka akan dilakukan operasi. Meskipun ada rasa sedih dengan kondisinya, ditambah dia juga tak bisa ikut menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun ini, Nunung tetap berusaha ikhlas menjalani semuanya. Nunung sempat khawatir dengan kemoterapi yang harus dijalani. Nunung khawatir tidak bisa bekerja lagi karena harus menjalani kemoterapi. Tapi dia bersyukur masih bisa tetap bekerja dengan kondisi sekarang ini.